ini hari Jumat. Rasulullah berpesan 14 setengah abad yang lalu. Apa kata beliau? Aksirus salati alayya fi yaumil jum'ah. Banyak-banyak salawat kepadaku khusus hari Jumat. Kenapa? Semua salawatmu sampai kepadaku. Tapi bagi para pecinta Rasulullah, kullu yaumin yaumul jum'ah. Setiap hari terasa Jumat. Maka mereka salawat tidak nunggu hari Jumat. Jika ingin merasakan mimpi ketemu Rasulullah, bahkan bertemu langsung Rasulullah, banyak-banyak salawat. Minimal sebelum wafat Allah kasih. Sebelum wafat Allah kasih. Karena mimpi itu terjemahan dari alam bawah sadar kita. Kita sadar. Di saat sadar, kita menabung apa ke kalbu? Nabung zikir, nabung salawat. Jika itu yang sering kita baca, itu tabungan alam bawah sadar. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dikata, apa yang dizikirkan, itu masuk ke alam bawah sadar, disimpan dalam memori kalbu. Jika dia telah tumpah ruah, telah banyak, telah penuh, nanti rasa itu akan membuat kita mampu melihat alam malakut, minimal di alam tidur. Ini yang Nabi katakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Yang mimpi melihat aku dalam tidur, itu masuk ke alam roh. Dia benar-benar bertemu aku. Bukan syaitan, bukan iblis, bukan jin. Itu jaminannya. Maka itulah hiburannya orang beriman. Dan ini yang kami tahu hanya ada para ulama-ulama aswaja, ahlu sunnah yang bertasawuf, yang berzikir, bersolawat tiada henti. Semoga kita termasuk itu yang Nabi sebut dalam hadis, la yabqa, la tabqa minal mubasyarat. Tidak tersisa lagi dari mubasyarat, dari kabar-kabar gembira, dari kabar-kabar rohani, kabar-kabar langit, hiburan bagi ulama-ulama, hiburan bagi ahli kalbu, kecuali ar-ru'ya salihah, mimpi-mimpi yang indah. Apa mimpi yang indah? Bukan mimpi basah, tapi mimpi bertemu roh paling mulia, roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya doakan siapa saja yang beramal salawat banyak-banyak, saya doakan semoga segera ketemu Rasulullah. Enggak sekarang, nanti, enggak nanti, terus. Tapi ingat, kita salawat bukan karena ingin mimpi. Kita salawat karena ingin menyampaikan cinta dan rindu kepada Rasulullah. Maka digabunglah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.